Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Tuan-tuan, puan-puan, sahabat handai yang saya muliakan dan kasihi kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa khabar semua? Saya harap kita semua dalam keadaan sihat sejahtera dan sentiasa dilindungi oleh Allah sepanjang wabak COVID-19 ini berlangsung. InsyaAllah. Sebelum tu saya nak perkenalkan diri dahulu. Nama Nur Farihah binti Mio Mazli, Ahli Jawatan Kuasa Pusat Maksa dan juga Esko Belia dan Media Wafiq. InsyaAllah hari ini saya nak berkongsi sedikit dan juga sama-samalah kita bermuhasabah tentang satu tajuk ataupun topik yang saya kira perlu diberi perhatian dan juga perlu kita sama-sama ingatkan pada orang lain, iaitu mengenai stigma ataupun Islamofobia yang berlaku semasa COVID-19. Jadi kita nak bercakap mengenai apakah yang berlaku pada umat Islam pada ketika ini, kan? Dalam keadaan sekarang ini, kita menghadapi wabak COVID-19 di seluruh dunia, termasuk Malaysia sendiri, di mana kita juga ada merekodkan kes kematian. Jadi ini merupakan satu perkara yang kita kena lihat dengan teliti lah. Terdapatnya insiden-insiden Islamofobia ataupun perkara-perkara yang membawa kepada kebencian terhadap umat Islam. Dan ini perlu kita sama-sama lihatlah. InsyaAllah hari ini saya nak berikan beberapa perkongsian tentang yang pertama, definisi Islamofobia. Yang kedua ialah mengenai apakah kes-kes ataupun insiden Islamofobia yang berlaku di sekitar Malaysia dan juga di seluruh dunia. Dan juga saya nak cakap sedikit tentang apakah kesan jangka panjang pada umat Islam untuk keseluruhan umat Islam, dan juga akhirnya apa yang kita boleh lakukan sebagai rakyat Malaysia. Baik, insyaAllah. Tapi sebelum tu saya nak pastikan pada sesiapa yang mendengar, rakan-rakan, sahabat handai, tuan-tuan, puan-puan, jika ada sebarang cadangan ataupun soalan, sama-sama kita kongsikan, letak di ruangan komen. Baik. Okey, bismillah. Jadi saya nak mulakan dahulu dengan memberi definisi Islamofobia, kan? Sebelum kita masuk kepada tajuk utama, kita lihat apakah contoh ataupun insiden Islamofobia yang berlaku. Kita lihat dahulu apakah makna Islamofobia yang kita nak bawa sebagai asas perbincangan kita pada hari ini. Baik, kalau kita lihat pada definisi yang diberi oleh Organisasi Antarabangsa, dan saya memetik daripada Center of the Europe, Council of Europe, yang mendefinisikan Islamofobia sebagai ketakutan ataupun pandangan yang prejudis terhadap Islam, orang Muslim dan juga perkara-perkara yang terlibat dengan mereka. Dan Islamofobia ini adalah sama ada dalam bentuk perkauman ataupun diskriminasi, atau dengan lebih kejam, ia adalah satu pelanggaran terhadap hak asasi manusia dan ancaman terhadap kemakmuran sosial. Jadi ini definisi yang telah diberikan oleh Council of Europe. Dan pada umumnya kita faham bahawa Islamofobia ni merupakan satu sentimen yang menakut-nakutkan orang awam dan menanam kebencian serta prejudis terhadap orang Islam dan Muslim, yang akhirnya akan menghasilkan corak diskriminasi dan penindasan yang secara berterusan. Itu adalah satu definisi yang diberikan oleh Organisasi Antarabangsa. Dan kita lihat pula pada instrumen ataupun undang-undang antarabangsa. Kita lihat pada artikel 22 di daripada Asian Human Rights Declaration, Islamofobia ini adalah satu bentuk diskriminasi dan penindasan dan juga pelanggaran hak asasi manusia. Dan artikel 22 ini menyatakan bahawa kebebasan beragama tidak boleh disekat oleh mana-mana orang. Maksudnya apa? Maksudnya kebebasan beragama ini adalah terbuka pada semua yang mengamalkan agama mereka dan tidak boleh disekat oleh mana-mana individu mahupun institusi mahupun pihak media. Jadi itu adalah yang perlu kita tengok sama-sama, kan? Islamofobia sepatutnya tidak berlaku
kerana banyak sangat instrumen antarabangsa yang kita lihat memberi makna supaya kita dapat bebas mengamalkan agama kita. Dan kalau kita lihat Universal Declaration of Human Rights, ia menyatakan bahawa semua orang ataupun mana-mana orang adalah sama, dan mana-mana bentuk diskriminasi adalah percanggahan terhadap deklarasi ini tadi, Declaration of UDHR. Jadi itu adalah antara contoh definisi dan juga makna yang diberi oleh undang-undang antarabangsa. Kita tak usah pergi jauh, kita kembali pada Malaysia. Kalau kita lihat peratusan umat Muslim di Malaysia adalah sebanyak 61.3% menurut The Asian Post. Peratusan Muslim, ya, warga Muslim, manakala Bumiputera dan juga orang Muslim Melayu, tak kisahlah agama apa, tetapi mereka adalah Bumiputera, adalah sebanyak 61.7%. Jadi ini merupakan satu peratusan yang tinggi, membentuk majoriti rakyat Malaysia. Jadi kita kena lihat kembali kepada undang-undang tertinggi negara, iaitu pada Perlembagaan Persekutuan. Kita semua dah faham dan juga tahu bagaimana Perlembagaan Persekutuan sebenarnya sudah pun menjamin hak umat Islam untuk beragama, menjamin hak untuk orang lain turut sama mengamalkan amalan agama mereka. Kita lihat pada perkara 3-1 Perlembagaan Persekutuan yang mengatakan bahawa Islam merupakan agama persekutuan, dan pada perkara 11 memberi kebebasan beragama, menyatakan tiap orang berhak untuk mengamalkan agama mereka. Tetapi tertaluk juga pada kurungan 4 yang memberi kebebasan bagi umat Islam untuk menyebarkan agama, tetapi tidak boleh bagi agama lain. Jadi ini jelas menunjukkan bahawa Malaysia memang menjamin kebebasan beragama. Dan kalau kita lihat, jika ada sebarang ancaman ataupun perkara yang memburuk-burukkan Islam, maka kita ada undang-undang, ya. Undang-undang hasutan dalam negara kita menjadikan mana-mana pengucapan ataupun perbuatan yang menggembangkan perasaan niat jahat, permusuhan atau kebencian atas alasan agama sebagai satu jenayah. Jadi ini satu perkara yang besar, satu perkara yang kita kena lihat dengan lebih dalam. Isu kita nak membenci ataupun kita nak menyemarakkan lagi rasa kebencian terhadap umat Islam ini bukannya suatu yang perlu dipandang remeh. Ia merupakan satu jenayah di bawah undang-undang di Malaysia. Baik, sekarang ini kita nak masuk kepada contoh-contoh ataupun insiden Islamofobia yang berlaku di seluruh dunia, ya. Saya suka untuk mengambil contoh daripada negara-negara besar dahulu sebelum kita masuk ke insiden yang berlaku di Malaysia sendiri. Baik, menurut satu data dan juga statistik yang saya ambil daripada Center for American Progress, terdapat 7 badan korporat ataupun individu dan juga organisasi kerajaan mereka yang menyumbang satu dana yang cukup besar, iaitu sebanyak 42.6 juta USD. Ya, saya ulang, mereka menyumbang sebanyak 42.6 juta US dollar bagi tahun 2001 sehingga 2009 untuk tujuan Islamofobia. Jadi ini merupakan satu sumbangan yang sangat besar, satu dana yang cukup besar bagi mereka mengembangkan lagi agenda Islamofobia. Dan ini diakui sendiri oleh kerajaan Amerika. Dan memetik laporan daripada Al Jazeera Investigations pada Mei 2018, Al Jazeera telah melakukan ataupun telah menyiarkan satu filem pendeklah yang bertajuk Islamophobia Inc. Untuk mendedahkan beberapa nama organisasi besar di Amerika Syarikat yang dibuat khas, ya, untuk doktrinate rakyat mereka, untuk menanamkan sentimen kebencian dalam kalangan rakyat mereka terhadap Islam. Dan mereka berjaya untuk membuat satu pandangan ataupun persepsi negatif terhadap orang Muslim,
kepada lebih 2 bilion rakyat Amerika untuk mempercayai bahawa orang Muslim ini adalah orang jahat. Jadi itu adalah jelas satu perkara yang jelas melanggar hak asasi umat Islam sendiri di Amerika. Itu adalah contoh di sebuah negara besar. Dan kalau tuan-tuan, puan-puan ada lihat di Facebook saya, saya ada menulis satu artikel mengenai kes yang berlaku di New York yang menimpa seorang ahli bom bermuda di New York lah. Dan saya memetik laporan daripada kedua-dua portal berita New York Post dan juga Daily Mail UK. Jadi dalam artikel tu saya tulislah mengenai kisah ahli bomba ini. Namanya Omar Sattar. Jadi Omar Sattar ini adalah seorang pegawai bomba yang bekerja di New York dan dibesarkan di sana, dilahirkan dan dibesarkan di Amerika. Tapi malangnya bagi Omar Sattar, beliau ini turut menghadapi masalah yang sama, iaitu menghadapi pandangan negatif dan juga persepsi yang sangat-sangat teruk dalam kalangan orang Amerika. Kerana kita tahu kan macam mana keadaan Muslim di sana. Mereka terdedah kepada risiko keganasan dan juga pandangan negatif daripada orang awam. Jadi Omar Sattar ni tadi, dia telah pun melakukan kerja beliau sebagai seorang bomba. Dan pada pada hari ini, pada hari yang beliau terkena, beliau ini, Omar Sattar ni, dia telah berjalan-jalan di sebuah taman dan berjumpa dengan beberapa remaja Hasidik. Hasidik ni adalah satu kaum Yahudi lah di sana. Dan Omar Sattar ini, dan remaja ini bila mendekati Omar Sattar, dia berkata apa kepada Omar? Dia kata, adakah kau takut dengan coronavirus? Itu yang dia ditanya pada Omar. Dan pada waktu itu Omar dah rasa pelik, Omar dah rasa takut, jadi dia menjauhkan diri daripada remaja-remaja Yahudi tadi itulah. Dan akhirnya salah seorang daripada remaja itu mendekati Omar dan mula bersin kepada beliau. Akhirnya, baik, sambung semula. Tadi ada sedikit gangguan. Jadi kisah Omar tadi tu kan, beliau telah dijangkiti wabak COVID-19 selepas 9 hari. Remaja tersebut telah bersin kepada Omar. Dan dalam berita yang saya lihat di kedua-dua portal, Daily Mail UK dan juga di New York Post, mereka mengaitkan kejadian yang berlaku pada Omar ini dengan jenayah yang telah dilakukan oleh bapa beliau. And bapa Omar ini telah direkodkan pada 2005 disabitkan kesalahan kerana membantu aktiviti keganasan menurut mahkamah di US lah. Dan walaupun ayah Omar ini telah habis menjalani penjara dan juga hukuman beliau, dia tetap mendapat nama ya sebagai salah satu penyumbang kepada alasan kenapa Omar diperlakukan begitu. Dan walaupun ayah Omar ini sekarang dah hidup senang lenang kan, dah bebas daripada hukuman, bekerja pula di sebuah pusat pos, beliau tetap dikaitkan dengan kejadian yang berlaku pada Omar, di mana berita di New York Post dan juga Daily Mail UK menyatakan tentang insiden ataupun jenayah yang dilakukan oleh ayah Omar. Jadi tuan-tuan, puan-puan boleh bayangkanlah macam mana pembaca berita di sana, mereka yang membaca berita di New York Post dan juga Daily Mail UK, bagaimanakah pandangan mereka terhadap Omar kan? Kan? Adakah mereka akan kata Omar layak untuk mendapat jangkitan COVID kerana bapa dia dulu adalah seorang penjenayah keganasan ataupun teroris? Kan? Tidak. Itu adalah perkara yang kita kena betul-betul faham kerana masyarakat di sana, masyarakat di negara luar, di Amerika khususnya, mereka telah pun ditakut-takutkan, dimomokkan dengan insiden keganasan yang dikatakan dilakukan oleh orang Muslim kan, sejak daripada tahun 2001 lagi kan. Tahun 2001 di mana terjadinya insiden yang mengejutkan seluruh dunia yang menimpa World Trade Center di US. Jadi itu adalah insiden yang berlaku di US kan. Dan kita lihat pula contoh yang yang ada di negara lain lah. Baik.
Jadi saya petik satu laporan daripada TRT World yang mengatakan Muslim ataupun golongan Muslim sudah pun menggantikan golongan Yahudi sebagai minoriti agama yang paling dipersalahkan ataupun dikambing hitamkan, scapegoat di seluruh dunia. Nah, itu adalah satu dakwaan ataupun laporan yang dikeluarkan oleh portal berita antarabangsa. Nak katakan bahawa sekarang orang tidak lagi menyalahkan Yahudi atas kesalahan yang berlaku di Jerman dahulu, iaitu dilakukan oleh Nazi, kan? Tetapi keganasan-keganasan yang berlaku di seluruh dunia adalah mereka dakwa adalah disebabkan orang Islam. Jadi ini satu perkara yang sangat menyedihkan dan perlu untuk kita muhasabah kembali, kan? Baik, tadi kita dah cerita keadaan di Amerika Syarikat. Sekarang kita pergi pula ke sebuah, saya tak boleh katakan negara, tapi satu tempat ini, iaitu Israel. Ya, Israel juga mengambil posisi yang sama dengan Amerika. Ya, di mana di Israel, kerajaan Netanyahu ataupun Perdana Menteri mereka di Israel sekarang telah pun membentang satu gerak kerja khas yang dijadikan untuk menyalahkan warga Palestin sebagai punca penyebaran COVID-19. Ini menurut laporan yang dikeluarkan oleh TRT World tadi. Sudahlah orang Palestin itu ditindas dan dikacau setiap masa oleh Zionis di Israel. Kan, lagi mereka nak tuduh orang Palestin ni sebagai punca penyebaran COVID-19. Kan, masya Allah. Ini merupakan satu perkara biasa kalau dilihat di apa-apa saja akan menjadi kesalahan orang Muslim di Palestin. Dan saya memetik laporan ini mengatakan they alone would be held responsible for the death of the Jewish citizen. They alone ini merujuk kepada orang Muslim, kan? Warga Muslim sahaja yang dipersalahkan untuk mana-mana kematian yang menimpa warga Israel. Jadi ini adalah saya kira satu tuduhan yang sangat-sangat beratlah, dan kalau kita rujuk pada instrumen antarabangsa tadi, sudah pun melanggar hak asasi manusia. Baik. Dan kalau tuan-tuan puan-puan ada baca berita di Facebook ataupun di mana-mana laman sosial, kita ada melihat satu trend ataupun satu corak yang sangat-sangat yang semakin hari semakin tular, iaitu mengenai satu insiden Islamofobia yang berlaku di India, kan? Kalau kita cakap mengenai negara besar India dan China, kita tidak lari daripada bercakap mengenai diskriminasi ataupun prejudis yang dihadapi oleh rakyat Muslim di sana. Baik, kalau di India, kita lihat pada laporan yang sama, seorang lelaki berumur 22 tahun di New Delhi telah pun dipukul, ya, dan diserang dengan dahsyat. Kerana apa? Kerana beliau telah dituduh oleh pasukan pengganas Hindu ataupun kita panggil Hindu mob lah, kan, di sebuah kampungnya di New Delhi lah. Jadi pemuda berumur 22 tahun ni, seorang Muslim, telah pun dipukul dan diserang. Saya kira ini merupakan satu perkara yang biasa berlaku di sana. Tetapi untuk menuduh, ya, seorang Muslim menyebarkan COVID-19, wabak COVID-19 ni adalah tuduhan yang sangat-sangat serius. Dan apa yang berlaku pada pemuda ini adalah sangat jahat dan kejam, ya. Beliau telah pun dipukul dan diserang. Ada juga kes kematian yang direkodkan, dilakukan oleh pengganas Hindu di India terhadap seorang Muslim. Dan itu adalah satu, saya rasa, perkara yang paling teruk yang boleh berlaku pada umat Islam, kan? Sampai ke tahap dibunuh, ya, kerana mereka ada rasa kebencian yang teramat sangat terhadap umat Islam. Dan kenapa perkara ini berlaku? Tuan-tuan, puan-puan, kita lihat kembali kepada satu laporan yang dikeluarkan oleh Voyager Infosec. Voyager Infosec ini adalah satu database media ataupun organisasi media di New Delhi. Organisasi ini melaporkan bahawa terdapat lebih 30,000 video yang menuduh Muslim sebagai punca COVID-19
dikongsi di TikTok. Bila cakap pasal TikTok ni, teringat kan apa yang terjadi di Malaysia baru-baru ini. Di aplikasi TikTok sahaja terdapat 30,000 video yang menyalahkan Muslim sebagai punca COVID-19. Itu di India, kan? Dan itu adalah contohlah perkara yang menyumbang kepada kes keganasan terhadap Muslim. Dan PM India sendiri menuduh bahawa Islam adalah punca COVID-19, kan? Perdana Menteri India sendiri yang menuduh. Jadi mana tak rakyat Muslim di sana menghadapi satu satu kecaman, satu tindakan yang sangat ganas daripada rakyat yang lain, kan? Ini merupakan satu tuduhan yang agak berat daripada seorang Perdana Menteri, kan? Dan kita lihat pada berita yang baru-baru ini keluar, yang disiarkan juga oleh Free Malaysia Today, iaitu mengenai satu jemaah, iaitu Tablighi Jamaat, kan? Tablighi Jamaat yang berlangsung di India lah sewaktu COVID ni awal berlaku, ya. Dan dipaparkan di media, berita ini disiarkan di media seolah-olah nak menyatakan bahawa mereka yang berkumpul pada pada sebuah aktiviti agama ini, iaitu Tablighi Jamaat ini, adalah orang-orang yang bertanggungjawab untuk menyebarkan wabak COVID kepada orang lain, kan? Dan kita kena faham bahawa mungkin sesetengah mereka yang menghadiri perhimpunan tabligh di India itu mungkin dihinggapi ataupun dijangkiti wabak COVID. Tetapi adakah 200 juta orang Islam di India turut sama perlu dipersalahkan? Ya, mungkin ada setengah mereka yang pergi ke perhimpunan tabligh itu yang tidak tahu apa-apa pun, tetapi mereka terkena dengan wabak. Dan kita tidak boleh main permainan playing the victim here, ataupun kita kena blame the victim, ya. Maksud saya, kita tidak boleh untuk menyalahkan orang yang menjadi mangsa. Di mana-mana pun, sesiapa yang dijangkiti COVID ini, kita akan cuba untuk rawat, kita akan cuba untuk sama-sama tamatkan wabak ini bagi mereka. Tetapi kalau di India, mereka merasakan setengah individu yang pergi ke perhimpunan tabligh itu adalah mereka yang menyebarkan dan menjadi punca kepada penularan wabak COVID-19 di India, kan? Dan kalau kita tengok di Twitter pula, kan, India ni viral sangat kes Tablighi Jamaat ni, sampaikan adanya hashtag Corona Jihad dan juga hashtag Bio Jihad. Hashtag ini telah pun mendapat perkongsian sebanyak 300 kali. Ataupun 300 kali lah, 300 ribu kali, maafkan saya, 300 ribu kali dikongsi di laman sosial Twitter. Ada di antara mereka di luar sana yang memang bersetuju. Golongan jihadis ataupun golongan yang dikatakan menghadiri perhimpunan tabligh itu, Tablighi Jamaat ini, adalah mereka yang bersalah dan patut dipersalahkan. Dan itu merupakan satu insiden yang sangat sedih, yang sangat saya kira jelas-jelas melanggar undang-undang antarabangsa. Dan kita berbalik pula ke Eropah. Kalau kita tengok tadi di Amerika Syarikat, insiden yang menimpa Omar Sata. Tapi kalau kita lihat pula di United Kingdom, ya, di United Kingdom, di UK, tuan-tuan, puan-puan, saya rasa ada di antara kalian yang kenal, ya, individu bernama Tommy Robinson. Tommy Robinson ni siapa? Tommy Robinson merupakan ketua kumpulan bagi satu organisasi di UK, England Defence League, yang juga dikenali sebagai seorang anti-Islam, ya, seorang anti-Islam. Beliau ini agak terkenal lah di UK. Sebagai seorang yang terkenal, bila mana Tommy ni, Robinson berkongsi satu video di Telegram. Video di Telegram ini memaparkan satu dakwaan lah kepada umat Islam. Memaparkan perjumpaan rahsia yang dihadiri oleh sesama Muslim di Birmingham, kan? Tommy men-share ataupun berkongsi video ini yang memaparkan seolah-olah ada sekumpulan Muslim, sekumpulan kecil Muslim
yang menghadiri satu perjumpaan di Birmingham dan menyatakan bahawa perjumpaan rasa itu tadi adalah punca kepada penyebaran wabak di UK. Penyebaran wabak COVID-19 di UK. And kalau kita sebagai orang yang normal lah, sebagai orang yang waras, kita tidak akan terus kecam ataupun terus mengaitkan perhimpunan rasa tadi dengan penyebaran wabak COVID-19. Kerana umumnya kita memang dah tahu kan punca sebenar wabak ini. Tetapi lain pula yang berlaku pada Tommy ni. Tommy Robinson ni seorang yang sangat anti-Islam, selalu mengeluarkan kata-kata keji dan kecaman terhadap golongan Muslim, terutamanya mereka yang berada di England. Telah pun menyiarkan satu video yang mendapat perkongsian sebanyak 10,000 kali di Telegram. Ini merupakan satu nombor yang agak tinggi, eh? Dan tuan-tuan, puan-puan, ini adalah soalan yang sama yang saya dah cakap. Orang yang menerima video daripada Tommy ini dan juga dakwaan daripada beliau yang mengatakan bahawa Muslim di sana adalah daripada COVID-19. Apakah pandangan mereka terhadap Islam sekarang? Saya rasa sangat-sangat bimbang dan juga sedih kerana insiden ini bukanlah insiden hanya tertumpu pada negara-negara yang kita lihat agak mundur, ya. Tetapi juga di negara besar seperti Amerika Syarikat dan juga di UK. Dan peratusan orang Muslim di sana bukannya sedikit, banyak, ya. Orang Muslim di sana ramai dan juga kita lihat ada laporan yang mengatakan orang di sana, makin ramai masyarakat umum di sana menerima Islam. Dan apakah respon ataupun tindakan mereka setelah mendapat tahu kan berita-berita yang negatif macam ni? Dan itu adalah laporan yang saya ambil daripada The Guardian mengenai Tommy Robinson. Baik. Melihat pada insiden keganasan, insiden Islamnya, kita perlu rasa bimbang, kita perlu rasa berwaspada dan lebih berhati-hatilah ketika ini. Kalau kita lihat platform media merupakan satu platform yang sangat sangat banyak digunakan bagi menyalurkan agenda Islamofobia, kan? Dan kita kena faham ataupun kukuhkan asas perbincangan ini bahawa Islamofobia ataupun sentimen kebencian terhadap umat Islam ini bukanlah perkara yang tiba-tiba berlaku. Ataupun bukanlah perkara yang berlaku secara kebetulan. Tidak, kan? Islamofobia adalah satu gerakan yang memang terancang. Satu dibuat bagi memburukkan Islam dan juga penganut agama Islam. Jadi saya rasa kita semua kena ada satu kefahaman yang sama. Di mana mana-mana individu pun, mereka tidak sengaja. Sebenarnya mereka tidak sengaja untuk menyebarkan sentimen Islamofobia. Ini adalah satu satu ulangan ataupun satu perkara yang telah pun banyak kali disiarkan di media, diulang-ulang banyak kali dan akhirnya mencetuskan satu fikiran dalam minda masyarakat, masyarakat dunia bahawa oh sebenarnya memang Islam ini satu agama yang mempromosikan keganasan. Ataupun orang Muslim ini sebenarnya orang-orang yang sukakan keganasan. Jadi ini adalah satu perkara yang saya rasa memang kita kena semua hayati balik, kaji balik, selidik semula bagaimana boleh berlaku Islamofobia dan macam mana kita boleh membendung perkara ini dari terus-terusan berlaku. Saya memetik kata-kata daripada seorang jurnalis antarabangsa iaitu Mehdi Hassan yang mengatakan bahawa kita mungkin dapat mengalahkan COVID-19 dalam masa terdekat. Kita boleh mengalahkan COVID-19 dalam masa beberapa bulan, tetapi kita tidak dapat untuk mengalahkan Islamofobia. Dan Islamofobia akan mengambil masa yang lebih lama untuk diselamatkan. Jadi ini satu kenyataan yang benar, yang walaupun pahit, ia satu kenyataan yang benar. Memang kita boleh selamatkan, ya, terjangkiti COVID. Tapi dapatkah kita selamatkan, ya, mereka yang sudah pun didoktrinasikan dengan agenda Islamofobia dan juga anti-Islam di seluruh dunia? Ini satu perkara yang kita kena sama-sama ponder upon. Okey. Kalau tadi saya telah pun menceritakan insiden keganasan, insiden anti-Islam di negara luar,
kita kembali kepada negara yang paling dekat, yang paling kita sayang di hati kita, iaitu di Malaysia. Apa yang berlaku di Malaysia sepanjang wabak COVID-19 ini, ada juga ya, ada juga kes-kes anti-Islam yang kita lihat di media, yang kalau tuan-tuan baca di artikel yang saya tulis dan saya kongsikan mengenai bagaimana portal media suka untuk mempromosi dan juga mewar-warkan bahawa Islam ini adalah punca COVID-19. Baik, saya akan sebutlah beberapa contoh yang berlaku di negara kita yang mengatakan bahawa pihak tabligh ataupun jemaah tabligh ini sebagai punca COVID dan juga yang menyebabkan wabak ini semakin berkembang luas di Malaysia. Baik, kalau kita lihat pada artikel Malaysia Kini yang disiarkan bahawa bagaimana jurnalis mereka melukis satu graf ataupun membuat satu data statistik yang menunjukkan statistik kes kematian Malaysia diakibatkan oleh COVID-19. Jadi graf ini kalau kita tengok, ia hanya semata-mata disebabkan oleh kluster tabligh. Semata-mata disebabkan oleh kluster tabligh. Itu adalah saya kira bila saya pertama kali tengok, memang rasa agak geram dan marah sebab saya tahu pada ketika itu sudah pun ada kes kematian COVID-19 yang berpunca daripada kluster lain selain kluster tabligh. Kalau kita lihat, ada kluster yang berlaku, kluster yang telah pun disenaraikan oleh Kementerian Kesihatan yang menyebabkan kematian COVID-19, iaitu kluster di gereja di Sarawak dan juga yang terbaru kluster di Negeri Sembilan. Jadi agak tidak adil, bukan agak, memang Malaysia Kini menyiarkan graf statistik tersebut yang saya kira satu kenyataan yang false and misleading, ya, sangat salah dan tidak betul, sangat salah dan tidak betul. Jadi graf ini pun kalau kita lihat telah pun dikongsi juga oleh pembaca-pembaca berita Malaysia Kini, dan tuan-tuan tahulah apakah impaknya kepada pembaca berikut, kan? Kerana kita tahu kes kematian COVID-19 yang berlaku di Malaysia ini bukanlah disebabkan semata-mata oleh kluster tabligh, tetapi telah pun disumbangkan oleh kluster lain. Walaupun kluster tabligh itu menyumbang kepada peratusan yang agak tinggi kepada kes COVID-19. Dan merujuk juga pada artikel Malaysia Kini, kalau kita lihat Malaysia Kini ada keluarkan ya, bertarikh pada bulan Mac lah, kan, saya lupa tarikh dia. Pada bulan Mac mengeluarkan berita mengenai seorang menteri Indonesia yang positif dijangkiti COVID-19, kan. Dan pada artikel tersebut disiarkan gambar ruang solat masjid dan juga seorang petugas kesihatan yang memakai baju keselamatan lah untuk mencegah wabak. Dan di situ kita dapat lihat seolah-olah media nak mengatakan bahawa itu adalah berpunca daripada mereka yang menghadiri solat, mereka yang menghadiri masjid. Dan menteri Indonesia tersebut pun seorang Muslim. Sebenarnya niat di sebalik siaran, paparan imej tersebut, kan? Saya rasa itu adalah satu satu diskriminasi yang cukup jelas, satu kenyataan yang salah dan tersasar daripada maksud sebenar artikel tersebut. Dan Malaysia Kini telah pun menukar gambar tersebut kepada gambar seorang individu lainlah yang dipercayai Menteri Indonesia yang terkena wabak COVID-19. Itu pun selepas dikecam dan diberi komen negatif daripada masyarakat umum di Malaysia. Dan yang paling terbaru ialah kita lihat FMT, Free Malaysia Today, juga ada menyiarkan satu laporan yang merujuk kepada kes yang berlaku di India lah, tablighi jamaat, yang mengatakan seolah-olah pihak tabligh ataupun jemaah tabligh yang menjadi punca kepada COVID-19. Dan kalau kita juga tengok berita baru-baru ini yang tular,
isu tudung PPE kan. Isu tudung PPE ni pertama kali dikomen ataupun pada awalnya dikomen oleh seorang aktivis liberal yang mengatakan seolah-olah tidak adil ya, peruntukan yang diberi oleh kerajaan untuk menghasilkan tudung PPE. Jadi isu ni telah pun dijawab oleh Presiden Wafiq sendiri, Profesor Madya Dr. Rafidah Hanim, yang mengatakan sepatutnya peruntukan untuk tudung PPE ini tidak patut menjadi isu eh. Tidak patut menjadi isu kerana tudung PPE ini digunapakai oleh semua petugas kesihatan yang perlu memakai ketika bekerja di hospital. Bukan sahaja ada pakai oleh orang Muslim. Jadi keperluan tudung PPE ini adalah satu perkara yang pentinglah untuk petugas kesihatan kita tidak dijangkiti wabak kan, tidak mendapat risiko jangkitan. Tetapi perkara ini pun dipersoalkan oleh orang liberal. Dan akhirnya beliau aktivis ni telah pun menarik balik kenyataan beliau kan. Kita tahu bahawa sebenarnya mereka bukanlah nak mempersoalkan sangat kan isu peruntukan dan sebagainya. Tetapi bila masuk kepada soal tudung, kita kena faham sebagai rakyat Malaysia, majoritinya adalah orang Islam. Majoriti peratusan agama di Malaysia adalah agama penduduk Malaysia, orang Melayu yang menganut agama Islam. Jadi tudung ini adalah satu pakaian yang memang pun dah sebati dengan orang Muslim. Sepatutnya sebagai seorang warga Malaysia, beliau tahu kan apa sebenarnya signifikan tudung ini. Dan walaupun kan, tudung PPE ini dipakai oleh mana-mana orang, mana-mana petugas kesihatan dari mana-mana bangsa ataupun agama, ia tetap tidak boleh dijadikan isu kerana seolah-olah nak mengatakan bahawa tudung ini adalah satu perkara yang tidak penting, satu perkara yang tidak signifikan bagi orang Islam di Malaysia. Dan itulah yang berlaku ya, yang saya kira antara insiden yang berlaku di Malaysia memang agak mendukacitakan. Memang saya rasa tidak patut berlaku pada awalnya. Kita kena sama-sama selidik lagi dan juga melihat kembali kan macam mana Islamofobia ni boleh tersebar di Malaysia berlakunya. Dan ada kawan saya yang bertanya kan, betul ke Fariha ada Islamofobia sewaktu COVID-19 ni? Dan jawapannya memang ada. Memang ada, dan itu adalah antara contoh-contoh yang berlaku ketika bermula kan. Pihak yang cuba memainkan sentimen agama, ada pihak yang cuba menghapikan lagi kan kaum Muslim dan juga kaum lain di Malaysia. Kalau kita lihat di Malaysia, kita ini sangat meraikan kaum lain, kita meraikan warga bangsa lain kan, terdiri daripada masyarakat yang cukup harmoni. Tetapi ada setengah pihak, media massa, individu yang memang sengaja untuk meletakkan ataupun menanamkan bibit-bibit kebencian, rasa takut kepada orang Islam, rasa pandangan negatif terhadap orang Islam ketika COVID-19 ini berlaku. Jadi sebagai rakyat Malaysia sendiri, saya sangat sangat sedih melihatkan kepada tindakan yang dilakukan oleh sesetengah pihak, terutamanya portal liberal, portal media liberal lah kan. Dan kesan-kesannya adalah banyak kan. Tadi kita dah cerita definisi Islamofobia, kita dah cerita kes-kes yang berlaku di luar negara yang menimpa umat Islam di luar sana. Dan juga sekarang ni kita nak tahu apakah kesan-kesan ataupun possible effect yang mungkin menimpa kepada orang Islam di seluruh dunia. Baik, kalau kita lihat, tadi saya ceritakan mengenai kes yang berlaku di India kan. Di India sampai ada orang yang dibunuh, sampai ada orang yang dipukul secara kejam kerana menteri mereka sendiri COVID-19. Dan yang berlaku di India semakin hari semakin teruk kerana mereka ini golongan Muslim yang dipercayai dijangkiti wabak ini tidak mendapat rawatan ya. Mereka tidak mendapat rawatan yang sepatutnya. Dahlah dimomok-momokkan ya dengan Islamofobia di sana, di India. Lagilah antara sebahagian petugas kesihatan mereka
yang tidak mahu melayan ataupun merawat pesakit dari kalangan Muslim. Jadi ini merupakan satu kesan yang sangat hebat daripada, kan, tadi kita dah kongsikan macam mana satu video yang memaparkan golongan Muslim di TikTok kan, sebagai punca COVID disiarkan sebanyak berapa puluh ribu kali. Dan ini telah mengakibatkan kesan yang saya kira cukup hebat sampai terkena. Wabak ini pun tidak dilayan di hospital-hospital kerajaan mereka. Ya. Dan